agak telat ya, soalnya hujan. Oh iya, iya, gak apa-apa. Nepet, ini kenapa sih dari tadi bengong terus? Gak tau juga ya. Sid. Kenapa sih dari tadi bengong terus? Gak apa-apa Sid, cuma bingung aja mau masuk ke universitas mana. Kok bingung sih? Kan kalian tahu aku suka banget sama bahasa Inggris. Iya. Nah, aku tuh mau melanjutin pendidikan bahasa Inggris aku di universitas yang dibimbing sama dosen profesional. Terus? Dan sarana prasarananya memadai. Menurut kalian ada rekomendasi gak universitas mana? Kenapa gak minta rekomendasi dari Mr. Bill aja? Kan dia guru bahasa Inggris di sekolah kita ya? Iya, benar juga tuh. Udah, boleh. Aku video call aja ya? Iya, bawa laptop dulu. Oke. Ya gitu Mister, kira-kira ada rekomendasi gak? Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi, khususnya ingin melanjutkan studi di jurusan pendidikan bahasa Inggris, saya sarankan untuk melanjutkan studinya di jurusan pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain mempunyai fasilitas yang memadai seperti gedung perkuliahan 4 lantai dengan fasilitas lift, auditorium, asrama mahasiswa, gedung di Cloud Center sebagai salah satu fasilitas PPG atau Pendidikan Profesi Guru tipe UMJ. Selain itu tentu kita akan dibimbing oleh dosen-dosen yang profesional. PBI tipe UMJ memiliki program-program unggulan seperti International Internship atau Magang Internasional, Research Collaboration from UK, US, Australia, and Japan, kemudian Scholarship, Summer Camp, dan uang perkuliahan yang fleksibel. Dengan keunggulan-keunggulan itu, kita akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang unggul pula. Yuk kita masuk PBI-PBI UMJ!